ini. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana keseruan mereka ke Uwan serta kebersamaan Lesti dan Bilar selalu mencuri perhatian kita semua. Ya, perhatian satu sama lain, perhatian Lesti dan Bilar. Dan yang sekarang ini adalah ungkapan perasaan dan kelihatan Rizky Bilar. Ya, dalam IG-nya Rizky Bilar mengungkapkan lelah abang dengan mengunggah dirinya yang sedang tiduran guys. Ini pertanda apakah sih sebenarnya membuat kita penasaran dengan unggahan Instagram story dari Rizky Bilar tersebut. Ia nampak begitu lelah. Ya, namun ia tetap tampan guys walau dalam keadaan tiduran. Lesti sendiri menanggapi hal tersebut memberikan support terbaik bagi pujaan hatinya. Apalagi ya, Rizky Bilar lagi gencar-gencarnya ya syuting Jodoh Wasiat Bapak. Dalam unggahan IGS-nya beberapa saat setelah Rizky Bilar sendiri mengunggah kelelahannya, Lesti memberikan dukungan atas sinetron baru Bilar yakni Jodoh Wasiat Bapak babak 2 setiap hari jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat, dengan tak lupa mengetik Rizky Bilar. Tentu hal tersebut dilakukan demi mensupport kekasihnya itu, yang mana kita tahu juga Rizky Bilar kemudian mengucapkan terima kasih dengan tanpa berkata apa-apa dengan nge-repost unggahan tersebut kembali di IG-nya dia. Tentu hal ini memberikan sinyalemen kepada kita semua bahwa kebersamaan Lesti dan Bilar sudah tak terukur, bahwa mereka berdua memang sudah hadir untuk bersama-sama saling lengkap melengkapi, saling support satu sama lain. Ya, kebersamaan Lesti dan Bilar tentunya demi menyongsong hari esok nan cerah bagi mereka berdua. Dan semoga apa yang mereka rencanakan di tahun ini untuk melenggang ke jenjang pernikahan, semoga hal tersebut menjadi kenyataan dan dikabulkan. Apalagi H-1 menjelang monversary yang ke-7 bulan di hari ini. Sekarang tanggal 23, tanggal 24 adalah esok hari, dan ntar jam 12 tentunya ya akan rame sekali guys ucapan bagi mereka yang udah 7 bulan usia pertemuan kebersamaan kisah cinta dan romansa kehidupan mereka berdua yang tentunya makin hari makin api, membuat kita semakin tertarik menunggu perkembangan langkah selanjutnya hubungan Lesti dan Bilar ini. Tentu saja dukungan dari Lesti ini adalah untuk mensupport semua karya Rizky Bilar agar nantinya sang calon suaminya ini benar-benar ya bisa fight dalam menghadapi segala hal, apalagi di tengah rumor dan juga rating yang namanya JWB-nya ya turun guys. Dan dengan hal ini adalah pertanda yang menunjukkan bahwa Lesti mencintai, menyayangi Rizky Bilar apa adanya. Maka bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang mereka berdua, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info terbaru dari mereka berdua. Terima kasih telah menonton, yuk bye bye.